Selamat siang pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memborong 4 dari 7 penghargaan dari Presiden Joko Widodo dalam penutupan Musrembangnas 2016. 4 penghargaan tersebut karena Jakarta dianggap sebagai provinsi dengan perencanaan terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas Sofian Jalil, menyerahkan secara langsung kepada Basuki Cahaya Purnama di Istana Negara. 4 penghargaan tersebut adalah Anugerah Pangripta Nusantara 2016 yang diterima Pemprov DKI Jakarta dalam kategori terbaik satu provinsi dengan perencanaan terbaik dan perencanaan yang inovatif. Pemprov DKI juga meraih terbaik satu kategori provinsi dengan perencanaan progresif. Dan terakhir, Millennium Development Goals atau MDGs 2016 terbaik satu kategori tingkat pencapaian MDGs tertinggi pada tahun 2015. Ahok menilai penghargaan ini hanya bentuk lanjutan pekerjaan yang dilakukan gubernur pendahulunya, yakni Presiden Joko Widodo. Kedepannya Pemda DKI Jakarta akan meneruskan sejumlah program yang telah baik, termasuk menuntaskan permasalahan banjir, trotoar, dan masalah ruang terbuka hijau. Sesuai dengan Pak Jokowi lah, sebenarnya diterusin dari beliau. Pak Jokowi dari dulu ingin bahwa penganggaran itu harus prioritas, programnya jelas, jadi nggak ada lagi bagi rata. Yang penting targetnya apa, seperti yang disampaikan dari beliau. Nah itu udah beliau lakukan sewaktu jadi gubernur. Nah saya sebetulnya hanya meneruskan saja, meneruskan ya ketiban rezeki yang terima hadiah gitu aja.